apa kita bang? Di jalan Menteng Raya. Oh, Menteng Raya ini. Di kecamatan apa kita nih bang? Kecamatan apa? Oh, selamat Kelurahan Binjai, kecamatan Medan Denai. Oh, motor spa. Oh ya, jadi abang apa nih jagang es krim bang? Iya. Bang Jali. Iya. Ini abang Bang Jali. Iya. Udah berapa lama jual es krim Bang Jali? 2 tahun lebih. Mantap. Kenapa nih namanya es krim Bang Jali? Nah, karena dia krim. Oh, krim ini. Ini emang es krim nih? Iya. Bukan es puter ini. Cara buatnya diputer. Puter. Oh, jadi apa aja bahannya kalau boleh tahu nih? Dia bahan aslinya santan. Santan terus? Ya, ada tepung, susu, perasa, gula. Wah, bikin sendiri ya? Iya. Sip, satu porsi Bang Jali. Satu porsi. Ini rasa apa hari ini kita nih? Ini coklat sama durian. Oh, biasa ganti-ganti tiap hari ya? Iya, kadang ada rasa variasi. Jadi orang enggak bosan ya? Ada rasa strawberry. Jadi musim panas lumayan kayaknya Bang Jali ya? Lumayan ya. Lumayan. Bang Jali mana nih Padangnya? Ya, Padang. Padang mana nih? Pariaman. Pariamannya mana dah? Bulaan. Nah, Dek, mau beli ya? Mau ini enggak? Saya bayarin, Om bayarin makan sini ya. Mau enggak? Ini Om bayarin makan bayarin, sini. Bayarin. Gratis, temenin Mbaknya ya. Boleh ya? Kan dia mau di videoin. Iya, di videoin. Boleh ya? Nah, mau beli satu porsi apa dua? Satu. Oh, dua. Ah, ya udah, makan sini satu enggak apa-apa ya. Ini apa adek dulu nih, ya. 3.000 segini bang? Iya. Ya satu, nah ini buat, ini gak itu dulu dong? Iya, gak itu dulu. Ntar buat dia makan sini satu, ntar satunya buat mamanya. Nah, makan dikit aja gak apa-apa? Pakai apa? Pakai corong aja. Pakai corong, gak pakai ini? Oh, iya. Dibayarin, gak usah, udah semau dia aja, ya kan? Maunya corong. Enak ya? Enak bang. Ini apa rasanya? Rasa durian campur coklat. Oh, mantap. Makan dong, rotinya mantap dong, makan dong. Saya kasih angpo, siapa namanya dek? Makan dulu makan. Lagi makan ditanya namanya. Ini adek siapa namanya adek? Bella. Bella, kelas berapa? 9. Oh, apa cita-citanya mau jadi apa? Apa? Oh, penyanyi. Penyanyi gereja apa penyanyi apa top pop apa apa? Mau ikut Idol, ikut Idol. Oh, penyanyi rock. Penyanyi rock lo mantep, penyanyi rock. Emang udah bisa nyanyi apa sekarang? Nah, nih. Nih, saya kasih angpau nih. Siapa namanya, Dek? Apri. Apri nih. Masih ya. Makan dulu, makan. Nih. Siapa namanya? Penyanyi rock ya. Udah bisa lagu apa? Nih Cardilla udah bisa. Nih Cardilla belum cuma. Dites dong Mitoy. Ah. Dites musinya nih. Lagu siapa? Mimpi. Oh, coba dong serain nyanyi dong sebentar mimpi, dong. Dites ya? Nih nanti kasih angpau nih satu. Ah, nih penyanyi nih. Coba penyanyi dong sedikit dong. Coba, jangan malu. Ah, dites. Iya boleh sedikit aja. Kan ini esen tercair. Mbak aja duluan ini. Dia kan sambil nyanyi dulu. Mbak yang mana? Cepet. Ini Mbak dulu kasih ya kan? Apa es krim yang roti lah? Oh pakai roti 3.000. Roti mau? Nah tuh kan, aja, nah ayo. Udah tuh. Lagi? Nyanyi dong, nyanyi dong. Dia dulu, ntar kan satu lagi nih. Dua. Eh nyanyi dulu dong. Juga. Nyanyi dulu dong. Ini lagi di mau ada video ini masukin YouTube. Nyanyi dong, nyanyi dong. Enggak mau. Besar dong suaranya. Yang besar kok. Ada roknya bang ya? Wih, kena roknya. Kena, cuma suaranya dong ya. Tinggal sekerasin aja. Iya, masih bang ya? Iya. Waduh, batuk gitu. Satu lagi dong. Dia kan buat mamanya kan. Ini kayaknya nih naksir penyanyi rock kayaknya dia nih. Kok kenapa sih jadi penyanyi rock pengennya nih? Naksir pemain gitar ya? Apa kenapa sih? Enggak, kenapa? Penyanyi rock sama penyanyi kayak lagu ya? Lagu Evina Pandi Pandiwinata. Itu kayak jazz gitu. Oh, lagu Batak enggak suka? Idolanya idolanya siapa? Idolanya siapa idolanya? Yodra. Siapa? Yodra siapa tuh yang keras dong? Yodra itu penyanyi juga cuman di atasan Sakron 2 tahun. Yodra. Asalnya asal mana tuh? Ya asalnya Tanah Merah. Oh, yang ikut Adol sini. Ya. Pantes kita enggak kenal, Bang ya. Nih, angpo kasih angpo satu. Makasih ya biar tercapai. Hati-hati nyebrang, bisa nyebrang sendiri kan? Hati-hati jangan salting nyebrang ya. Ini motor kencang ini ya. Biar tercapai jadinya. Berapa jadi itu, Bang? Udah. 5
5.000 dia. Ini murah banget ya. Ini saya bayar aja, mau bayar. Aja, Bang. 10.000 nih, maaf deh ya, udah ngerepotin. Udah enggak usah kembali dah. Ini enggak dikembaliin. Enggak usah. Kasih angpau lagi dah ya, udah ngerepotin. Semoga tambah laris ya. Kan tambah lagi. Ambang angpau semoga tambah. Udah cocok jadi reporter nih, kalah saya. Mantep udah reporternya. Nah, sekarang gantian dong, apa yang udah mau ditanya dong? Kalau kayak gini bagaimana nanya? Saya kan bingung nanya bagaimana. Tadi udah nanya dia bisa. Lah kalau udah jadi saya, apa yang mau ditanya? Ya, Pak, udah bikin pertanyaan jawaban sendiri dah. Dua pertanyaan dah. Tadi nanya dia bisa. Apa coba udah kalau udah bikin ditanya? Memang harus bisa dong, pasti bisa nih. Apa misalnya? Apa saya ya? Pengin tahu. Iya enggak, udah nanya dia bisa tadi. Oh, dolanya siapa? Ininya siapa? Ah, ini mau beli lagi. Oh, diterbangin. Oh, adeknya. Hati-hati nyebrang. Nah, itu apa udah mau nanya apa dong? Kalau udah jadi saya, apa yang mau ditanya? Coba dua pertanyaan dah. Bisa dong, pasti dong. Apa misalnya? Saya pengin denger. Ah, apa udah deh. Ya terserah kan, udah kalau udah jadi saya ya udah nanya kudanya apa gitu. Tadi nanya ke situ udah bisa. Sih nanyain paling. Nah, coba. Mungkin lokasi jualannya kemana-mana gitu. Ah, ya udah. Karena kan kita kan pilih. Ah, ya lokasinya kemana udah jualannya nih? Paling sampai Teladan. Sampai Teladan terus? Ini sampai ini kan satu biasanya hari kalau hari biasa kan sampai Teladan kita sampai jam-jam habis zuhur. Habis asar. Ada anak ngaji pusing. Oh, gitu. Nah, terus pilih lagi kita ke setengah 6 ada di sekolah NII kita situ. Oh, NII apa tuh? Nurul Islam. Oh, bukan negara Islam Indonesia bukan. Terus ditangkap sekolah. Oh, sekolah. Terus pulang setengah 6. Setengah 6. Jadi sampai malam udah. Dari situ ya kita pulang. Pulang langsung. Rumah di mana? Rumah di sini di. Oh, dekat. Nah, satu lagi, satu pertanyaan lagi apa? Pinter udah nih. Apalagi misalnya? Mengenai penghasilan enggak? Ah, Bu, ya terserah kan udah yang penting udah jawab. Udah saya kan tinggal terusin aja, tinggal bantuin. Apa? Pertanyaannya bagaimana? Penghasilan rata-rata. Ah, penghasilan rata-rata berapa dah? Lebih. Setiap hari ya? Ya, kalau hari bagus itu sekitar 120, 150. Tapi lah kita beli rumah sih kok. Hah? Udah tabeli, udah kebeli rumah. Hah? Masih lapaknya belum terbangun. Tapi udah ada. Oh, iya deh. Makasih dah ya. Oke, oke. Sampai Baswo. Iya, makasih ya, semoga tambah laris. Amin. Banyak dapat rezeki. Ini bagus nih udah nih, makasih. Apa nggak pakai ikut-ikutan motor? Ngapain itu bagus sama bensin? Biye. Iya betul. Gitu. Makasih Pak ya. Makasih ya. Oh, pinter juga udah itu tuh. Idolanya apa? Saya sampai kepusingan mau nanyanya. Udah Pariaman hebat. Ini aja Pariaman kok mah. Makasih Jo. Ya, makasih deh Bang. Makasih ya. Laris. Adiknya, makasih ya. Murah 1.000 es krimnya, murah kali itu. Masih belum.